Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sejenis golok sembeli ya. Cuman ini bedanya dari gagangnya. Gagangnya ini dari tanduk. Bukan tanduk ya, Om. Tulang. Tulang apa? Tulang gajah. Buat tulang kambing. Ya. Kita tes ketajamannya dulu. Coba ini stempelnya. Bohler ya. Ini kayunya, Om. Kayu Pura Amboina, kita belanja dari Kalimantan sono, bukan dari India. Ya, ini ketajamannya dulu. Buat persiapan sembelih Idul Adha, Idul Kurban, mudah-mudahan kita semua ada rezekinya buat beli kambing, sapi, limosin, unta ya. Ini plastik tipisnya. Kita tes ke mana dulu, Om? Ke labu ya. Ke labu. Iya. Kita tes dulu ke labu. Mantap, rapi. Dua-duanya. Oke. Kita tes di aqua kosong, bro. Yes. Ya. Ini disponsori oleh Cibodas. Yoi. Ya. Mantap. Kita yang terakhir coba tebas apa, ikan apa? Ikan mas. Sini. Masnya mas apa? Mas Jawa. Mas Jawa. Ini ada berapa ekor? 4. 4 ekor ya. Ya. Tebas sekaligus. Wis. Coba lihat. Wis, darahnya ngapung-ngapung ya. Wile. Mantap. Tes lagi mas. Kita lagi ke kertas lagi ya, cuci dulu ini. Tes darahnya. Wis. Awas, tajamnya bukan main. Cuci dulu. Kita kembali lagi ke kertas dan plastik. Oke. Oke. Ini plastiknya lagi ya. Selamat menikmati. Kali tebas. Masih sejenis sembelih, cuman ininya apa, duralium. Yang tadi yang kita cek itu dari Kuningan sosorisnya, itu di duralium. Sangket masih kulit sama, cuman warna hitam.
Ini tribal fungsinya buat dia supaya nggak licin di tangan. Dibatik. Ya. Kita tes ketajamannya dulu. Ini jadi nggak terlalu nekan tangan, langsung dilepas aja. Insya Allah 20 sapi gak bakalan ngasah. Kita tes di aqua kosong. Ya, aman ya, clean. Kita tes di aqua 5. Berat bos. Kita tes di sedotan. Terus terlalu tajam. Terus di kertas gantung dengan cari tarik. Ya. Sip. Kita